Mm. Eh, tuyul bagi dong. Kayaknya enak eh, tuh eh, es cendol. Hmm. Ih, om um, pocong kampungan. Ih. Ini bukan es cendol tapi teh gelas. Hehehehehehe. Lah, gelasnya mana? Dasar PA nih bocah. Hmm? Terus ngapain di sini? Emangnya lu gak kerja? Gua mau pensiun om. Oh, kemarin ada ibu-ibu hilang duit yang disalahin tuyul lagi padahal suaminya yang nyolong oh, 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 oh. makanya lu sekolah kalau ada ijazah bisa melamar kerjaan lain jadi manajer kek ah eh? kerjaan gua cuma nyolong, masa harus sekolah? Eh? Justru zaman sekarang jadi pencuri itu harus sekolah tinggi, tahu? Ah, jangan suka bohong, dosa Om. Ah? Eh. Lu kayak tahu dosa aja? coba lihat para koruptor. Mereka sekolah tinggi-tinggi. Kerjanya nyolong duit rakyat. Wah, gua mau jadi koruptor aja. Eh. Uh. Sekali nyolong bisa libur setahun. He. Eh, biji ketumbar. Lu mau nyolong seribu kek, satu miliar kek, ya sama aja. Lu termasuk koruptor, B.A. I, om pocong jahat. Mm. hehe <hampan> <Him. hampan> bagi dong es cendolnya. Hmm. Um, um. di mana dapat nyolong di tetangga sebelah buset jadi barusan gua makan yang haram uh. kami dari komunitas hantu Indonesia